Di Kabupaten Bandung tercatat ada sekitar 60 situs budaya yang sudah ditetapkan sebagai situs kebudayaan resmi. Namun dari jumlah tersebut masih banyak yang belum terpelihara dengan baik karena alasan minimnya anggaran dari pemerintah Kabupaten Bandung. Bahkan di situs Bumi Alit Kabuyutan Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, kerusakan tebing pembatas masih belum diperbaiki sejak tahun 2014 lalu. Untuk itu, Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat, khususnya Komisi 5 yang langsung membidangi kebudayaan, akan langsung mengintervensi dari segi anggaran pemeliharaan agar dapat terpelihara dengan baik dan terus dilestarikan. Tidak hanya itu, Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan pendataan ulang jumlah situs budaya di seluruh Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung, agar keberadaan situs budaya tidak punah dan dapat dilestarikan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.